Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iryana Joko Widodo ke Bumi Gotong Royong disambut hangat ribuan masyarakat. Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beserta istri yang didampingi Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala BNPB Willem Rampangile, Jenderal TNI Hadi Cahyanto, serta Kapolri Tito Karnavian disambut langsung Bupati Sumba Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden beserta rombongan datang ke Kabupaten Sumba Barat untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dan membangun kembali pasca gempa 19 Agustus lalu. Kunjungan Presiden di Kepulauan Sumbawa ini untuk melihat secara langsung proses pencairan dana pada korban gempa yang sudah dilakukan melalui bank kepada para korban gempa yang ada di Sumbawa dan Sumba Barat sudah dilakukan dan proses pencairan dana berjalan lancar. Tidak hanya itu, dalam kunjungan kerja yang pertama dilakukan ke Kabupaten Gotong Royong, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan secara langsung buku tabungan kepada 5 perwakilan masyarakat korban gempa Sumbawa dan Sumba Barat yang disaksikan ribuan masyarakat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya berpesan kepada seluruh korban gempa yang hadir supaya setelah pencairan, masyarakat segera membangun rumah sesuai yang diinginkan, baik rumah risa, rumah rika, ataupun rumah kayu. Dan yang paling penting, rumah yang dibangun tersebut tahan gempa. Dan yang lebih penting, rumahnya harus dibangun. Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.